satu. Nah, yang atasnya baru dipisahin. Tadi kan ada kantong yang kosong. Nah, ini nanti. Ini sudah terjadi satu perbaikan, artinya begini. Jaminan ketersediaan darah sudah mulai membaik dengan bertambahnya pemahaman masyarakat bahwa donor darah itu adalah baik dan tidak dilarang pada masa pandemi COVID-19 kan gitu. Walaupun tetap memakai protokol COVID-19. Darah yang masuk ada 664 kantong, kemudian darah keluar 714. Artinya bahwa satu kantong bisa dibuat menjadi komponen. Jadi satu kantong kan bisa dibuat tiga kantong penuh komponen kan minimal kan. Itu jadi ini yang situasi di unit donor darah Tangerang Selatan.